Oke, sekarang kita langsung saja kita lepaskan ke dalam tambak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kurniadi di channel Tutorial and Fish. Di kesempatan kali ini saya mengajak kawan-kawan semuanya ke daerah ini. Di sini ada tambak saya, ada kolam ikan ya di sini. Jadi di sini saya mengajak kawan-kawan semuanya, saya akan melepaskan bibit ikan molly dan ikan guppy. Oke, di sini kita akan melepaskannya di tambak saya yang seukuran 2x2 meter. Jadi airnya kalian bisa lihat di sini, airnya air hidup, air bersih. Jadi kita akan melihat perkembangannya nanti setelah saya upload video ini. Saya akan mengupload perkembangan dari ikan yang kita ternak di sini, oke? Untuk ikannya, mari kita lihat, ini dia, oke? Ini ikannya yang akan kita ternak di sini, yaitu ikan molly, ada ikan guppy. Ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya sekitar 10 ekor ikan yang ada di sini. Jadi kita akan melepaskan ikan ini ke dalam tambak kita di sini yang seukuran 2 meter x 2 meter, dan airnya juga air hidup, air bersih. Kalian bisa lihat di sana. Mudah-mudahan ikan guppy-nya dan ikan molly-nya cepat berkembang biak di sini. Sekarang langsung saja kita lepaskan ikan ini ke dalam tambak ini, oke? Langsung saja kita lepaskan di sini. Oke, sekarang kita akan melepaskan ikan guppy dan ikan molly di tambak ikan di sini. Jadi sekarang kita langsung saja untuk melepaskan ikan ini ke dalam tambak ini, oke? Oke, sekarang kita langsung saja kita lepaskan ke dalam tambak ini. Oke guys, sekarang kita bisa lihat ikannya di dalam sini. Kalian bisa lihat ikannya sudah lepas, kita sudah lepaskan, tidak terlalu jelas karena ada pantulan air itu. Kalian bisa lihat di sana ikannya sudah ceria sekali, sudah lepas di alam liar ya, di tambak maksudnya ya. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, jangan lupa di bawah, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya apapun, tidak merugikan siapapun. Anda senang, kami pun senang tentunya. Oke, sekarang kita akan melihat-lihat dari ikan yang ada di sini bagaimana reaksinya ketika lepas di tambak kita yang baru ini. Belum ada isinya dan airnya juga jernih, jadi kita akan melihat bagaimana reaksinya. Langsung saja kita lihat ke kolam. Oke geng, kalian bisa lihat di sini ikan kita sudah menari-nari di dalam tambak kita, ya kan? Kalian bisa lihat di sini juga ada, ini ada 2 ekor. Memang tidak terlalu jelas karena sinaran matahari. Di sana juga ada. Kita sudah melepaskannya tadi. Mudah-mudahan
dengan ikan yang tidak seberapa banyak ini cepat berkembang biak di sini. Dan untuk kedepannya kita akan memasarkan ikan ini ke toko-toko ikan hias yang ada di tempat saya. Nanti saya akan bagikan linknya di deskripsi untuk video yang akan datang. Oke? Setelah video ini kita akan mengupload perkembangan dari ikan molly kita ini, tampak ikan yang kita miliki ini. Kita akan ceritakan bagaimana perkembangannya nanti di sini. Oke? Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.